angko sa ben. Hari ni siya activity. Saya mau buat activity yang lasak sikit. Ini kau ini. Sekarang saya sudah berada di simpang di Kampung Wang. Dari simpang Kipas sampai ke sini lebih kurang dalam 10 km lah. Hari ini saya membuat hiking di Bukit Lugas. Ini dia punya simpul. Betul-betul di simpang 3. Saya sudah berada di starting point di Balai Raya. Di sinilah tempat untuk pendaftaran taklimat pendakian dengan yuran dia sekali lah. Kamu bayar sijil kan macam mana? Kamu bayar. Sinilah tempat pengumumannya. Ini adalah carta organisasi di Eko Pelancongan Bukit Lugas. Ini adalah papan tanda map untuk Bukit Lugas lah. Sekarang kita berada di Balai Raya. Dan untuk menuju ke starting point ada dalam berapa 500 meter lah. Ada perbincangan lagi. Ini biar pertemuan. Oke, sampai moto untuk sampai ke tabir pun. Jalan. Ya, saya sudah sampai di sekolah. Ini adalah trail untuk masuk simpang untuk Bukit Lugas lah, laluan untuk Bukit Lugas. Ada di sana. Pakai motor sini saja sebab jalan dia terlampau licin.
puncak Bukit Lugas ada di sana. Kita kasih zoom lah. Nah itu selfie zone. Ada pula selfie zone di sini. Kamu nampak kasulap tuh. Nah, orang dusun bilang kalau pondok kecil sini kau. Nah, itu sini kau. Cumil kan? Sekarang sudah berada di kilometer 2.5. Saya pun bingung. Jadinya kilometer dari atas ke bawah. Sebab yang di sana tadi ada 3 km berarti dari atas lah kira-kira. Dari puncak dan turun ke bawah. Ada ladang jagung guys, saya nampak ada ladang jagung. Oke, sekarang saya sudah berada di kawasan tapak perkemahan. Ya, di sini juga salah satu tempat menarik untuk apa? Untuk mereka yang tidak mampu ataupun mau ada plan mau bermalam di sini. Inilah tempat ya, tempat perkemahan lah. Bermalam di sini untuk pagi dia baru mendaki ke Lugas lah. Juga pondok sini untuk tempat berehat lah. Sini kau riposu. Pondok riposu. Di belakang dia ada sungai tapi ya. Tidak jernih, lobo. Hari ini si ada kawan juga mendaki. Perkenalkan nama. Nama saya Antari. Ya, dia ada buat vlogging juga ini. Nanti dia akan apalah di akhir video ini. Siapa kita punya channel YouTube. 2 km. Semalam hujan lebat. Jadi beginilah airnya. Sangat keruh. Demi ini yuk kat dusun. Oh, ada jembatan gantung guys. Selamat kan. Oi, balik selamat. Tidak berapa tinggi. Oh, di place my. Oke, cuk. Tahap kecuraman 90 derajat.
biasa juga naik bukit nih, tapi hari ini tidak berapa biasa. Kayu balak nih guys. Mungkin jadinya jatuh big ya guys. Dia punya awan tuh nah macam pancit sudah, tapi oh masih bertenaga lagi. Jadi apa persan masih bertenaga? Saya punya salur lebih dengan siapa si kami. Ya masih apa? Oh guys, kita disambut oleh anjing guys. Oh, ada anjing guys. Dia menyalah tuh bukan apa, tapi dia nyambut. Ada tangan dia. Welcome to Waang Village. Okay, jom. Puncak Bukit Tugas guys. Karena nampak sudah dari sini. Kita jom dulu. Nah, itulah puncak kedua. Yang di belakang itu adalah puncak kedua. Ada dua puncak guys. Untuk pengetahuan kamu juga, di kampung Waang Lemah nih ada tinggal ada 5 buah rumah lagi lah, 5 buah, 6 buah rumah belum. Semua sudah pindah ke Waang Baru. Ada rumah di atas bukit. Alangkah indahnya waktu tidur saja terus nampak pemandangan begini.
lupus. Sorry tuan rumah, izinkan aku mengambil lupus. Bawa pinang, dalam pesan Melayu. Ini dah, dia punya bentuk kecil saja. Dan dia punya pokok pun kurus pendek. Oke guys, mau sampai sudah. Guys, saya sudah sampai di puncak kedua, Kitugas. Welcome to